ini nggak bisa. Iya masih pakai tangan guys untuk manjat-manjat Kratos di sini. Masih cupu, belum menusukkan senjatanya ke tembok guys si Kratos. Ke bawah nggak ada apa-apa ya. Aja Medusanya kesakitan di pojokan guys. Kita ambil dulu dia guys. Biar kita mendapatkan jigong dia. Bulat-bulat babak Kratos. Yoi. Tembus sampai ke ubun-ubun. Padahal dicongkel giginya doang ya babak Kratos. Rusuh. Yoi guys. Kakinya langsung. Astagfirullah. Jangan begitu dong mesmac. Kok jatuh gue? Menurut gue ini battle yang paling absurd banget guys. Kenapa sih harus battle di tali kayak gini? Anjir lah, apaan sih? Si Kratos juga ngeladenin aja lagi. Oke. Gede banget cuy. Anjir. Rambutnya warna oranye ya guys. Oke, ada Kratos lagi. Oke. I haven't forgotten you. Oke. For what you did that night, this city will be your grave. Ini benar-benar ya warga kotanya banyak amat cuy. Kalian gak mau ini apa? Tuh kan gua malah nangkep dia. PA. Ditipu guys, kena scam sih. Si Kratos anjir, gue ingatnya Kratos itu si Squidward guys. Mirip guys soalnya. Kratos itu mirip sama Squidward yang versi tampan guys. Kalau kalian pernah lihat Squidward versi tampan, ya ini guys si Kratos. Oke, guys, balik lagi bersama gua guys di Mesma Channel ya guys. Dan kali ini kita bakal lanjutin gameplay kita memainkan game God of War versi PS2 yang God of War pertama ya guys. Dan ya buat kalian yang udah nonton video gua kemarin guys, akhirnya kita itu udah sampai di kota Athens ya guys. Dan di situ juga kita diperintahkan oleh si Athena guys untuk menghentikan ulah jahatnya si Ares ya guys, yang belum diketahui kenapa dia bisa melakukan kerusakan di kota Athena itu guys. Dan juga guys, kita di situ pun bertemu sama monster-monster baru ya guys, seperti monster mayat hidup yang memakai armor, terus juga monster Minotaur ya guys yang lebih kecil daripada dia ada di Chain of Olympus, dan juga bertemu sama Medusa guys. Medusa yang menghasilkan daripada jurus baru bagi si Kratos ya guys, yaitu jurus yang bernama Medusa Gaze guys, yang membekukan setiap musuh-musuh kalau misalkan kita melancarkan sebuah jurus itu guys ke hadapan mereka. Dan ya gameplay kemarin sampai situ ya guys. Sekarang kita bakal lanjutin lagi aja yuk guys. Gameplay kita di sini di video kali ini. Langsung guys di sini gue bakal pilih load game. Dan kita lihat apakah di sini Kratos akan mengalami kesulitan guys. Ini agak cerah banget gak sih? Mati guys. Tadi agak cerah gak sih? Cerah banget cok. Udah kayak gue di sinari ini. Sinar ilahi guys. Nah udah segini aja lah ya yang cocok ya guys. Dah segini guys. Oke langsung aja guys, di sini gue bakal load game. Kita bakal melanjutkan petualangan babang Kratos menggunakan jurus barunya Medusa guys. Oh iya, kemarin juga gue abis ngupgrade Poseidon Rest gue guys. Dan pastinya Poseidon Rest gue sekarang jadi lebih sakit dan durasinya makin lama ya guys. Oke langsung guys, di sini kita simak lagi perjalanan Kratos guys. Let's go. Oke, ini ada. Perlu gua ambil gak sih? Enggak usah, guys. Darah gua masih lumayan di sini dan ya kita ke kanan itu. Kalau nggak salah ini kita bisa ngelakuin ini deh, guys, nih di kanan ini. Kita tarik dulu sebuah ini ya, guys, panah lontar ini. Dan tuh tiba-tiba ada sebuah red orbs yang berlimpah di sana, guys, kotaknya. Di sini juga nih ada yang retak-retak, guys. Kita hancurin bisa nggak? Gak bisa cuy. Kayaknya harus pakai panah ini lagi deh guys. Guys ini suaranya kegedean gak sih? Lagunya. Lagunya kegedean ya guys. Kecilin dulu deh sama gue. Nah apalagi segini nih. Nah lumayan lah segini ya guys. Oke kita harus melakukan operasi ini guys. Operasi pemindahan panahnya ini. Agar jadi lebih presisi. Oke ini. Satu lagi guys. Karena yang di sebelah kanannya belum gua sebelah kiri sorry belum gua ini belum gua hancurin. Yuk kita kesini. Error. Oke. Ayolah sticknya tidak mau bekerja sama sama aku guys. Stick please deh.
Sticknya malu-malu guys. Kayak ini sih harusnya udah aman sih guys stick gue. Cuma gue pakai stick yang satu lagi nih. Gue punya stick wireless. Cuma stick wireless yang gue punya itu agak aneh guys. Dia tuh dongle-nya itu kadang putus nyambung gitu, kadang juga nge-freeze gitu. Ntar ini gue atur dulu nih. Biar stick gue lancar dulu guys. Gue bantai dulu. Oke, let's go. Masih udah aman. Oke, udah aman guys. Oke, lanjut lagi yuk. Let's go. Akhirnya gue udah membantai stick gue. Dan ini ternyata ada peti collection yang bisa kita ambil guys. Let's go, kita ambil aja. Pakai isinya. Yoi, kita lihat. Dapatkan sebuah bulu ponix guys. Untuk mengoreki kuping Kratos. Perlu gue ambil, gak usah. Oh iya, ini masih belum guys. Jadi gue harus ini dulu. Nah, kita tarik lagi tuasnya. Untuk mengarahkan ke pintu yang di hadapan kita ya guys. Oke, ini lanjut lagi yuk, let's go. Kita tarik guys. Tarik babang Kratos. Jangan bilang kamu gak kuat ya. Oh, ada pintu berlambangkan logo Sparta guys. Oke, kita kemana lagi nih? Kiri kah? Ke atas bisa guys. Kita coba ke atas dulu yuk, let's go. Let's go, babang Kratos panjat itu. Oh, ada dua jalan guys. Kita ke atas dulu apa ke bawah dulu nih guys? Gue bingung nih. Oh udah, kita kesini dulu deh. Kita hajar-hajar dulu para. Yoi, kita mentalin ke atas. Kita freestyle. Kan satu yang dulu gak sih? Kita ambil dia. Ya gak kena cuy. Oke, untung. Gak bisa. Ya, gue mau ngelakuin jurus. Jat apa? Oke, ini guys, kita pilih jurus kita dulu. Jurus, yoi. Bulut-bulut babang Kratos. Yoi, anjir sakit banget cuy. 80 hit guys. Mantep banget gak sih Kratos kali ini guys. Yoi, kita satu ek dulu. Satu ek lagi. Ambil. Yoi, kita freestyle lagi. Teman taling ke atas. Hajar-hajar. Oke, kekumpul guys hits gue. Meninggoy kalian di atas. Kita bulat dulu gak sih. Yoi, kita banting setir. Gak bisa. Ya jatuh. Musuhnya pada jatuh mulu guys. Gak bisa jaga keseimbangan di ujung-ujung gitu guys. Ini tempat apa deh. Oh, bisa kesini guys. Let's go, kita kesini dulu yuk. Wow, ini adalah mengarahkan ke tempat Red Orbs. Oke, let's go. Kita loncat aja yuk, let's go. Kita freestyle dulu. Yoi guys, akhirnya nyampe. Dan kita bisa mengut Red Orbs kita guys. Tapi ini dikit tau. Nambahnya berapa ya, coba gue lihat dulu. 441, jadi 531, 441, 90 ya. Anjir, dikit banget cuy. 90 guys, nambahinnya. Tidak berguna sekali. Kita masuk lagi dong berarti. Ini lewat sini gak sih? Oh iya bener guys, lewat sini. Ini tempatnya ruangan Medusa itu guys. Gue inget guys. Oke, kita coba menuju ke sini dulu. Kita ke atas sini. Kita ke sini. Ini jalannya lama nih guys. Soalnya kita harus melakukan parkour guys. Skillnya si Kratos benar-benar harus ditunjukkan di sini guys. Parkour King. Oke, lompat brutal, Kratos. Lompat brutal. Oke, let's go guys. Akhirnya kita udah sampai sini lagi. Oke, Medusa udah nggak ada guys, aman, Sentosa. Kita menuju ke atas lagi sini. Sayangnya di sini loncatnya nggak bisa cepet guys. Loncatnya harus menikam mati dan juga menghayati Kratos guys. Manjatnya. Oke, lanjut lagi. Coba kita ke bawah dulu deh. Coba tuh di bawah ada sesuatu ya guys. Sakit. Oke, ada suara. Banyak musuh guys. Kita mentaling ke atas. Gue udah nahan cok. Oke, nice. Kita balikin ya guys. Kita menyala bersama babang Kratos. Yoi guys, 63 hits. Ada peti collection. Nicely done. Oke, apa ini? Gorgon Eye guys, lumayan guys. 4, sisa 2 lagi guys. Untuk mendapatkan kapasitas yang lebih banyak Kratos guys. Ini perlu gue buka dulu gak sih? Oke, let's go guys, kita buka dulu ini. R2 babang Kratos. Oke, ini kemana sih? Oh, ini ke tempat awal guys. Oke. Oke, ini udah ya berarti ya. Kita ke situ aja. Oke, let's go guys, kita ke atas sini. Si Kratos malah naik turun guys. Naik turun, naik turun. Aku suka naik turun. Babang Kratos suka melakukan naik turun. Kita ke atas. Ada bulan. Bulannya sangat-sangat terang menderang guys.
mengingatkanku atas malam-malam yang penuh dengan mimpi buruk bagi Kratos, guys. Oke, untung masih bisa nangkel, guys. Ini gue kalau ke kiri kemana? Ini nggak bisa. Iya, masih pakai tangan, guys, untuk manjat-manjat Kratos di sini. Masih cupu, belum menusukkan senjatanya ke tembok, guys, si Kratos. Ke bawah nggak ada apa-apa ya? Nggak ada, guys. Langsung aja kita ke kanan. Kita loncat. Apa sih? Apa sih, ya Allah? Guys, ada-ada aja dah. Kratos hampir aja terjatuh, guys, ke bawah. Oke, nice. Tapi kita nggak dapetin Red Ops, guys. Kalau misalkan kita ngelakuin itu, kemudian kita bullet aja kalau begitu. Kok nggak kena-kena, cok? Ambil ya. Yoi, kita banting-banting, guys. Let's go. Mendingan kita banting. Mendingan kita ke bawah aja deh. Kita ke bawah aja, guys. Karena kalau misalkan... Kalau misalkan gua hajar di atas, dia nggak nurunin darah, guys. Sini nggak ada apa-apa. Ke atas lagi. Ke kanan. Nah, jalannya super-super slow-mo lagi, guys. Bukan jalan sih manjatnya. Manjat super-super dinikmati banget, guys, si Kratos. Ini apa ya? Lu mau tusuk-tusuk, lu pakai tusuk gigi. Lu rame. Turun-turun, kabur-kabur. Au. Au. Kita hajar dari atas, guys. Yoi. Kita kelitik. Rasakan itu mayat hidup yang memakai rompi armor level 2. Tapi kok nggak ada mayatnya di sini? Oke, kita kemana lagi? Oh, sini, guys, musuhnya. Masih selamat ya, guys. Yoi, kita kelitikin. Kita katasin. Kita banting setir. Kita banting lagi. Yoi, kelar. Di sini ada apa? Oh, CTR 2, guys. Oh, patung. Oke. R2, cok. Oke, let's go, guys. R2 babang Kratos. Pakai fitur turbo lah. Yoi, biar kuat banget. Kratos sampai meraung ke keberatan, guys. Wah, yoi, dijatohin aja patungnya, guys. Oke, kebanting, guys. Oke, let's go, guys. Kayaknya kita harus ke sini nih. Kita harus ke bawah lagi, guys, ternyata. Kita coba yuk ke bawah yuk. Oke, ini dia. Ada darah? Oke, berguna lah. Add the stick. Elastic. Fitur turbonya nyala, guys. Jadi dul-dulan si Kratos. Kita menuju ke bawah. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa, guys. Oke, lanjut lagi yuk. Kita menuju tak terbatas sampai ke kepala patung ini. Menaiki tangga yang gak ada ujung bawahnya. Kenapa ya? Oke, lanjut, guys. Kita ke atas. Ada Medusa. Medusa, kamu itu seperti kadal, tau? Iya, gue dicakar-cakar, cok. Kita bantu ya, guys. Anjir. Kabur. Banting. Oke, nice. Bisa, guys. Kuat banget, guys. Gerakannya, sumpah. Nggak kayak di God of War Chain of Olympus. Banting lah. Oke, kita nge-heal dulu, guys. Darah gue sekarang tuh maut. Padahal baru mulai nih pertarungan sama Medusa. Kabur dulu. Kotak-kotak segitiga, yoi. Segitiga. Nggak kena. Lah kok, aturan kena tau, guys, itu. Kita banting aja dia, guys. Karena dia rusuh sama Kratos. Minta gua sembeli. Rasakan itu. Dapet Blue Orbs, guys. Oke. Kalau Medusa katanya menjatuhi Blue Orbs kalau kita misalkan hajar-hajar gitu, guys. Oke. Banting lah. Yoi kita. Nggak usah itu, guys. Nggak usah diambil. Kita ngumpulin Red Ops soalnya, guys. Gue jarang pakai magic gue soalnya, guys. Gue lebih suka tandingan yang apa ya, fair to fair lah, guys. Anjir. Kena, cok. Iya dah. Masa gue udah ngindar, guys, tetap kena, cok. Banting lah, yuk. Oke, kita mereka udah kebuka, guys. Aduh, mau kena sih. Anjir lah. Banting setir. Yoi, kita mentaling ke atas aja lah. Lah, gak bisa. Bisa nih. Awas. Oke, untung aja Minotaur ya mengayunkan kapaknya, guys. Apa ya? Mentaling ke atas. Gak bisa, cuy. Meninggoy. Banting setir. Oke, guys. Ini perlu darah gak sih gue? Perlu. Kok gak bisa diambil? Iya, guys. Ngebug lagi nih game.
Oke, nice guys. Akhirnya kita dapetin dia. Kita nyalain fitur turbo untuk bulat-bulat memasukkan tusuk giginya ke gigi dia, guys. Nah, gigi dia banyak banget. Jigong-jigong, daging-daging, mayat hidup. Kita hajar lagi. Aduh, ada medusa lagi, coy. Oke, bentar. Kabur. Hampir, guys. Ini medusanya dulu, guys. Karena rese nih medusanya. Kita banting. Oke, kena. Eh, kita ambil dulu ini. Anjir lah. Aduh, aduh, aduh. Gue kabur ya. Rusuh banget sih ini. Ah, lu medusa sialan. Oke, ini kita hancurin, guys. Yoi, mending gue yang mampus. Mampus! Mampus lu Minotaur, anjir. Cari satu egg. Yoi, kita freestyle. Yoi, kita kelitikin ya, guys. Kita banting. Iya, lu bisa ngelakuin itu ya. Cari satu egg. Yoi, kita freestyle lagi dengan medusa, guys. Freestyle lagi. Gak kenal. Oke, nice. Untung aja gue tame ya, guys. Tame lagi. Gue tangkis, guys. Menur. Oke, nicely done. Jarin aja medusanya kesakitan di pojokan, guys. Kita ambil dulu dia, guys. Biar kita mendapatkan jigong dia. Bulut-bulut babak Kratos. Yoi. Tembus sampai ke ubun-ubun. Padahal dicongkel giginya doang ya, babak Kratos. Oke, kita ajar lagi, guys. Ini apa? Lautannya sangat-sangat realistis, guys. Oke, lanjut yuk. Kita kesini, guys, katanya. Kita loncat. Sini, babak Kratos. Rame-rame. Ramenya sama para mayat-mayat hidup, guys. Kita freestyle, kita kasih satu ek aja. Yoi, kumpulin hitsnya terus, babang Kratos. Iya, lu gua ngelapain dah. Dia ngelakuin pelintir-pelintiran, guys. Tuh kan. Kita balikin, yoi. Untung aja. Yoi, kita balikin. Meninggoy. Lu gak kena sih. Apa itu? Oke, kita balikin aja terus, guys. Iya, cowo. Gua digituin mulu. Bosen banget dah. Terus satu ek lah. Yoi, kita ambil dia. Iya. Apa sih? Guys, benar-benar, guys. Iya, cuy. Mayat-mayat hidup yang benar-benar rese, guys. Anjir, gue udah satu. Oke, nicely done. Gue parry terus, guys. Walaupun di game God of War 1 gak ada sistem parry ya, guys. Kita ambil sambil aja, hampir-hampir pengen nge-parry gitu, guys. Yoi, keren banget. Let's go, guys. Meninggoy. Oke, kena lumayan. Apa sih ini orang melintir-melintir dulu, guys? Mundur. Iya, gue jatuh. Apa sih, ya Allah? Guys, lagi pertempuran jatuh, guys. Seperti musuh-musuh Kratos sebelumnya, guys. Naik ke atas. Let's go. Ya, dia pusing, kan? Kita balikin, guys. Kita mentaling ke atas. Kita satu ek aja. Yoi, langsung terpelintir-pelintir dia, guys. Kita jatuh. Nggak bisa. Nggak kena, guys. Oke, nice. Untung aja gue nahan. Ambil dia, yoi, kita tusuk-tusuk, guys, perutnya biar dia nggak sakit lagi. Ini sebenarnya termasuknya adalah totok badan, guys, biar dia kuat, guys. Aku puntur Kratos tidak pernah salah, guys, selalu membuat para lawan-lawannya sembuh, guys, langsung masuk ke dunia lain. Oke, kita ajar lagi, guys. Iya, lu bisa kayak gitu sih. Gua bete banget, guys, sama musuh yang kayak gini nih. Gak jelas serangannya, cok. Baru gue langsung start lagi di sini. Anjir lah. Udaranya mati lah. Udahlah, mati aja. Deh, guys. Apa-apaan tuh musuh. Memang senjata gue kurang sakit sih. Kayaknya gue harus upgrade lagi nanti, guys. Darah gue langsung sekarat lagi. So, guys, kita menusukkan panah ini ke seberang sana. Kayaknya kita harus melakukan panjat-memanjat di sini, guys. Ternyata untuk upgradean senjata gue masih jauh banget, guys. 2200-an. Sedangkan duit gue masih 872. Masih jauh banget dari kata dekat, guys. Musuh lagi di sini. Ajar lagi lah. Kita banting setir. Yoi, kita mentaling ke atas. Kita bulat aja. Gak kena lagi. Ayolah, beri kemudahan dulu bagi Kratos. Karena Kratos lagi kesakitan. Mentaling ke atas. Yoi, dia bisa ke atas, cuy. Keren. Oke, nice, untung meninggoy. Dia bisa ke atas ya? Gue baru tau nih. Dia pinter, guys, musuhnya. Tapi dia gak mau ke atas lagi. Udah, biarin aja. Oke, guys, lanjut yuk. Ini mau kesini gak? Oke, kita nanti segitiga-segitiga aja, guys. Karena musuhnya di hadapan gua nih, guys. Rusuh. Yoi, guys. Kakinya langsung bisa. Astagfirullah. Jangan begitu dong, mesmatch. Kok jatuh gua? Ya ampun, guys, ya udah deh, mumpung gua di bawah, gua ngambil darah dulu, guys, di sini. Nah, ini ada darah nih.
Gue kira gue bakal jatuh, cuy. Oke, guys, untung aja gue menemukan suplai darah agar Kratos tidak deg-degan lagi di sini, guys. Karena tadi gue dengerin suara jantung dia, guys. Seperti ASMR jantung gitu, guys. Oke, lanjut, guys. Kita ke atas yuk, let's go. Nah, kan meninggoy lu. Ada meninggoy, guys. Meninggoy dari mana ya? Ke atas lagi. Ayo, Bang Kratos. Kita ngelakuin outbound lagi, guys. Oh, berarti nggak bisa sambil ngedes ya, guys. Anjir lah, payah banget dah nih Kratos. Nggak seperti di God of War 1 atau 2, guys. 1 atau 2. Di God of War 2 ataupun di God of War Chain of Olympus ada gantar kayak gini nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kita... anjir, rame, cok. Rame, cok. Gimana ini? Sambil maju dikit-dikit ya, guys. Biar nggak kena hajaran yang di belakang kita. Yoi, kita dapat darah. Menurut gua ini battle yang paling absurd banget, guys. Kenapa sih harus battle di tali kayak gini? Anjir lah, apaan sih? Si Kratos juga ngeladenin aja lagi. Ini kita hancurin lu. Lu bisa kayak gitu ya? Kita selepet-selepetin, guys. Terus gigi kita ke musuh ini, guys. Yoi, langsung di kakinya langsung hilang, guys. Mau apa lah, ha? Aja lagi. Oke, nice. Untung yang di belakang gua nggak kena ya senjata dari dia, guys. Kok udah deket? Jadi deket ya, guys. Oke, untung aja. Oke, nice, guys. Nicely done. Let's go. Oke, aman-aman sentosa nih. Ini orang apa ya? Rusuh banget sih deh. Gua pengen klitikin pakai tusuk gigi Kratos, kah? Oke, awesome. Oke, let's go, guys. Akhirnya kita mengalahkan semua musuh-musuh yang kroco-kroco parah itu, guys. Let's go, kita kesini aja. Semangat, Bebang Kratos. Ini pegal banget pasti kamu. Emang harus kesini kan gue? Suara apa itu? Guys, mengagetkan sekali suaranya. Wow! Ini siapa ini dalam? Something is behind the door, katanya, guys. Oke, katanya sesuatu ada di belakang pintu ini, katanya, guys. Tapi sepertinya ini tertahankan, guys, pintunya. Oke. But it seems to be reinforced. Okay, there must be another way to break it down. Okay, katanya mungkin ada cara lain untuk membuka pintu ini, guys, untuk menghancurkannya. Ini gue harus kemana lagi, cuy? Darah nggak perlu karena masih full. Oh, ini jalan yang sebelumnya, guys. Okay. Ini sebelumnya pernah gue kesini nih. Yang stick gue rusak tadi, guys. Kan tuh kan kita di sini. Bisa gerak. Okay, udah. Ini apa aja? Ya, nggak bisa, guys. Kita langsung kesini lagi yuk. Enggak sih jalannya. Oke. Ini tempat yang tadi benar. Lanjut. Kita bisa melakukan panah memanah di sini, guys. Let's go, kita lakukan panah memanah di sini, Babang Kratos. Kita incer dulu, kita bidik ke celah pintunya. Tuh. Oke, guys. Dalamnya ternyata ada suara Minotaur, guys. Oke. Ini gue berani, guys. Kalau begitu kita ngelakuin panah-panah aja lah. Yogi, guys. Kita coba yuk. Kan ini kan bisa menghancurkan pintu. Pastinya bisa menghancurkan monster lah. Yoi, monster ya. Langsung terkapar, guys. Loh, tapi ya sayang banget, cuy. Keambil red ops-nya. Udah 4, cuy, banyak banget. Gua nggak ada di hadapan lu. Kenapa lu bisa ngajar gua? Awas dulu. Kabur, Kratos. Duh, rame banget lagi, cok. Meninggoy lo. Oke, kita tarik lagi, guys. Gak bisa. Udah. Ini rame amat sih. Kita banting lagi aja, guys. Yoi. Awas, Minotaur yang ngamuk. Oke, nicely done. Oke, nice. Kita kumpul aja hit kita, guys. Iya, gue udah nahan, cok. Iya, cok. Oke, kabur. Bentar. Ini rusuh amat sih, Minotaur. Ayolah, tunjukkan wajahmu di hadapan gue. Banting setir. Yoi, guys. Kita gunting, guys. Menggunakan tusuk gigi Kratos. Gue udah analog, sumpah. Kadang kagak fungsi, cok, analognya. Apa sih? Lu mampus lu, kena bullet semua, guys. Ya, guys. Iya, co, apa sih? Ini benar-benar gak worth it, guys, bertarung di samping panah ini. Oke, meninggoy semua. Nicely done. Kira musuh Minotaur-nya pun terkapar ke dunia fana, guys. Oke, kita ambil dulu ijo-ijo ya, guys, karena gue sekaratul maut dan gue belum nemuin mata-mata Gorgon lagi nih. Sisa 2 lagi biar kapasitas gue nambah, guys. Dari tadi belum. Ada apa nih? Tempat baru nih. Ini mah sebelumnya, guys. Iya. Sebelumnya nih yang ada panahnya itu tuh. Oke. Kita kemana lagi nih? Kita ke atas kah?
Oh, di atas ada ini guys, ada red orbs sama green screen, green orbs. Oke. Okay. Aduh ini stick benar-benar ya ngeselin bedah. Dia jalan sendiri tuh guys. Oke, okay, lanjut yuk ke bawah. Yuk kita. Untung si Kratos kagak patah tulang guys. Oke, okay, kita lanjut lagi. Oh guys, kita udah di sini. Yoi, kita di samping daripada gerbang kota Athena ini guys. Gede banget. Jembatannya sangat luas guys. Oke, okay, kita lanjut yuk. Aduh, sticknya benar-benar dah. Oke, okay, dekat sini guys. Kita lihat yuk. Kita lihat Kratos. Dan ini ada apa? Do not fear, Kratos. Wow. Mantep banget ya. Palingan gue sensor ya guys, sini. Dipegang dong sama si Kratos. Kratos, ayolah. Tunjukkan seorang lelaki kamu. Jangan main pegang-pegang gitu. Masa laki-laki main pegang-pegang ya guys. Kratos ini bikin malu aja guys. Oke, oke, kita lanjut lagi ke depan yuk. Banyak banget potongan-potongan boneka di sini guys. Kita menuju ke atas yuk. Ke atas. The road to Athens katanya guys. Jalan menuju Athens. Let's go. Wah, anjir, apa itu cuy? Gede banget. Oh, ini si Ares. Jadi si Ares ngapain di sini guys? Dia lagi ngelakuin pertempuran guys. Oh, dia tuh kayak nyari sesuatu ya. Bener gak sih? Jadi gede banget cuy. Oke, ini Kratos. Oke, ada cutscene lagi guys. Kita lihat yuk. Oke. Okay. Gede banget cuy. Anjir. Rambutnya warna oranye ya, guys. Oke, ada Kratos lagi. Oke. I haven't forgotten you. Oke. For what you did that night, this city will be your grave. Oke, guys. Ini menarik banget tadi kata si Kratos, guys. Ini adalah si God of War, guys, si Ares itu. Dan si Kratos katanya melupakan dia guys. Di malam itu katanya. Semalam itu malam apa ya? Si Kratos itu kayaknya punya masa lalu guys sama si Ares ini. Terus juga kota ini bakal menjadi apa sebutannya guys? Makam dia malam itu guys. Malam inilah katanya guys. Kratos ini benar-benar percaya diri banget guys untuk mengalahkan si Ares. Wih, stick gua error. Anjing, kesel banget. Gerak sendiri apa ya? Ini sensor ya. Gua harus otak-atik dulu guys. Ntar guys. Oke, harusnya sih udah mendingan. Nah, sama aja guys. Ngeselin. Save dulu gak sih? Nanti aja deh. Kita berpetualang dulu ke kiri ya guys. Dan ini si Ares benar-benar sangat frontal brutal dia guys di sini guys. Keren banget ya guys. Oke, lanjut yuk kita ke sini. Kita menuju ke bawah sambil memperhatikan tubuh besarnya si Ares guys. Aduh, stick aja lah. Oh, dia ngelemparin batu, guys. Langsung menghalangi kita. Oke, lanjut lagi yuk. Kita masuk ke dalam gua ini. Waduh, ya kita terperangkap, cuy. Minotaur-nya beda. Minotaur-nya pakai palu, guys. Oke, kita bantuin satu. Aduh, ngarahnya kemana dah? Awas. Oke, kena gua. Aduh, darah yang ngurangin, cuy. Kena kayak gitu. Nah, shockwave, guys, gua. Mending gue kau. Awas. Oke, nice. Untung gue menghindar. Kita hancurin dulu satu ya, guys. Abis itu kita menyala di sini. Karena di sini kayaknya ada sistemnya. Ini kita harus melakukan pembekuan musuh gitu, guys. Ini ada sesuatu. Awas. Mana nih yang mau mati? Ini ya. Kita banting setir. Kabur. Awas, hati-hati. Ini karena Minotaur yang ini benar-benar brutal banget guys penampilannya. Anjir, hampir cok. Untung aja gue pindah. Pindah ke posisi yang lebih aman guys. Mending gue kau. Ini kita harus banting sih guys. Awas, Aduh, oke udah beku tuh. Ya, satu doang cok, gagal dong. Mending gue kau. Anjir, kagak hancur. Kuat amat ya. Guys, Minotaur yang ini kuat banget cuy. Oke, mati satu. Gua ambil dia. Nah, gitu dong. Oke, kita bulat-bulat guys di sini, guys.
kita masukkan tusuk gigi untuk mencokel daging yang ada di gigi dia, guys, yang nyangkut. Kita dapat darah lumayan. Ayo sini lo. Injek. Aduh. Ya abis lagi, cok, ada-ada aja dah. Ini jangan sampai kehabisan dong, mismatch. Untung ada persediaan red lagi blue magic, guys. Cuma setengah doang nambahinnya, benar-benar ya. Pelit banget, guys, game God of War, sumpah. Jadi mau ngapain? Oke, dia udah naik, guys. Kita injek aja. Yoi, guys, bisa, guys. Langsung iya, ampun kehalangan. Masuk. Oke, bisa, guys. Akhirnya kita selamat sentosa di sini melawan Minotaur yang benar-benar rese. Aduh, gua ambil lagi. Barang enggak usah, guys. Oke, lanjut. Musuh banyak banget, cok. Kita masuk ke sini dulu deh. Karena kayaknya di sini banyak sesuatu yang bisa kita explore, guys. L2-nya ngapain ya? Oh, L2-nya ngelakuin ini. Oke, bentar ya. Jangan main panah-panahan dulu lah di hadapan Kratos. Karena Kratos itu paling anti panah ya, guys. Dia kalau udah ketemu panah tuh langsung gatal-gatal, guys, badan dia. Meninggoy, yoi. Langsung meninggoy, guys. Untungnya para pemanah ini nggak pakai armor. Yoi, dapat putih collection. Let's go, buka. Lah, isinya red ops. Sedikit ditipu, guys. Kena scam si Kratos. Anjir, gue ingatnya Kratos itu si Squidward, guys. Mirip, guys, soalnya Kratos itu mirip sama Squidward yang versi tampan, guys. Kalau kalian pernah lihat Squidward versi tampan, ya ini, guys, si Kratos. Oke, lanjut. Di collection nih. Yoi, dapet. Onyx. Oke, lumayan. Medusa. Aduh, harus dari sini sih. Kalau enggak, kita nyamperin dulu deh. Karena ini. Kita kesini dulu, guys. Meninggoy. Oke, dia ngincer gua, guys. Yoi, kita disorotin seperti artis. Wih, nyantai aja dong. Oke, nice. Kita lempar dia. Ya, gak kena, cuy. Kita lemparin ke si Medusa, ya, guys. Iya, ke atas mulu, cuy. Ngaranya apa-apa dah. Gak ada apa-apa. Aduh, apa ya? Untung lu bisa ngindar. Lu, Medusanya rusuh, guys. Anjir, gua dicakar mulu. Medusa di sini lebih keren sih daripada di Chain of Olympus. Nih yang atas terus apa sih? Lu. Oke, kita kelitikin, guys, dia, guys. Oke, dapat peti collection mulu nih, guys. Keren banget dah. Ya, LIC-nya. Sangat-sangat burik. Nih, ayolah. Gua udah L1, cok. Mending gue kalau kita bulet. Iya, apa sih harus amat sih? Kita ambil dia, guys, biar dapat blue magic. Oke, nice. Gagal dong. Padahal gue udah bener tau, guys, ini analog ini brengsek ya. Misalin bet dah. Oke, nah gitu dong. Gagal mulu kan jadinya. Ya mati gue ini. Udahlah, gak usah lah, guys. Aduh, ya apa sih ini? Mati-mati aja lah. Gak usah ditahan-tahan. Bikin susah orang aja. Oke, lanjut, guys. Ini orang apa sih? Mampus. Oke, lanjut, guys. Oke, dapat peti collection, guys. Ya, isinya purik. Oke, lumayan. Anjir, Minotaur, cok. Anjir lah, banyak banget musuh di sini ya. Oke, kita pakai ini aja deh, guys. Pakai Rag of God. Yuk, kita menyala. Mental, cuy, keren. Yoi, kita meledak. Nih, lama amat matinya. Oke, mending gue. Terus itu dulu. Oh ya, masih ada, cuy. Kita banting, sir. Yoi, kena, mampus. Oke. Iya, mau mati gue. Aduh, siapa lagi itu? Lalu sini aja, Minotaur. Kita mainnya di belakang bangunan aja. Biar mereka nggak diajak tuh nggak rusuh. Kita kotak sendiri ya. Oke, nice. Kita ambil darah dia, guys. Aku butuh darah di sini. Kita bulet-bulet babang Kratos. Kita congkel jigong dia, guys. Oke, dapat darah lumayan banget, sumpah. Terima kasih banyak ya. Wahai Minotaur yang baik hati. Dan ada peti collection lagi yang banyak banget, cuy. Ada Medusa lagi. Yoi, sisa satu lagi menuju kapasitas bertambah, guys. Si Kratos akan bersyukur banget, guys, dia, guys, dimainin sama Mismatch, guys. Ini apa ya? Kita banting setir, mampus lu. Anjir, kena, cok.
kaki hati-hati karena dia mau ngincer gua, guys. Kita mentalin ke atas gak sih? Yoi, aduh nyangkut lagi. Oke, dia ketusuk. Oke, bisa nih. Oke, kita coba lagi, guys, buat ngelakuin mini game. Semoga di sini stick gua nggak error. Oke, bisa, nicely done. Kita dapat blue orbs. Ini nggak ada apa-apa di sini. Sumpah ini rusuh banget sih. Kita tuh nggak kena mampus. Kita lempar dia, guys. Yoi. Langsung pindah ke posisi yang sangat jauh dia, guys. Masih ada aja loh. Musuh-musuh Kratos. Oke, dapat apa nih? Red Ops lumayan. Apa lagi? Red Ops lagi. 4 doang. Kita banting yuk. Rios, kita hancurin aja. Esko, kita hancurin pembok yang menghalangi jalan kita, guys. Banting. Oke, nggak hancur. Banting. Susah amat ini. Padahal ini nggak ngasilin Red Ops, guys. Susahnya susah banget. Oke, lanjut. Kita buka ini. Nggak ada apa-apa. Ini apa? Ada peti collection. Let's go. Kita buka. Ini apa isinya? Red Ops mulu, cuy. Oke, kita hancurin lagi, guys. Kita kesini dulu ya, guys. Kita hancurin semua-semua yang bisa menghasilkan Red Ops aja. Kita mah ngumpulin aja, guys. Oke, bentar. Di ke atas bisa ngapain? Gak ada apa-apa nih. Udah, let's go, yuk. Oke, kita suruh ngambil ini, guys, untuk melakukan swing. Bergelantungan seperti Tarzan. Yoi. Gimana cara nge-swingnya? Kok. Jangan kayak gitu, Kratos. Malu-maluin aja. Dia gemeteran, guys. Padahal udah pengen di... dinobatkan sebagai God of War, tapi naik beginian gemeteran dia, guys. Ketakutan. Berayun terus, Kratos. Oh, ini fitur turbonya nyala, makanya gemeteran. Lucu banget sih, Kratos. Nah, lompat brutal. Ada apa itu? Guys, something useful. Dan dapat sebuah Red Ops. Semoga ini dapat banyak. Red Ops-nya dikit-dikit mulu, dapatnya sialan betul di game. Pelit banget, guys, Red Ops-nya sumpah. Ini bisa dihancurin nggak pintunya? Hancurin. Oh, nggak bisa, guys. Gua udah hit-hit, gua udah combo sampai segitiga, banting steer tetap gak kebuka. Eris gede banget sumpah. Rambutnya menyala-nyala, guys, seperti ada bensin yang dibakar di atas kepalanya. Oke, kita hancurin lagi. Oke, ini ada yang bisa kita buka. Oke, nggak bisa, guys. Yang besi-besi sih gua yakin nggak bakal bisa hancur, guys. Red Ops gua belum kekumpul, nanti dulu. Oke, lanjut yuk. Yuk, kita ke atas yuk, guys. Athens Town Square. Kita sampai di Town Square. Oke, bisa dihancurin ini, tapi nggak ada apa-apa. Oke, kita coba kesini yuk. Hey, let's go. Dapat peti collection, lumayan. Kita ambil. Dapat Red Ops. Bisa dihancurin nggak? Patah. Oh, bisa, guys, karena getar-getar nih. Getar-getar sampai ke stick, guys, gua, guys. Hancur loh. Yoi, dapat Red Ops yang sangat brutal. Sangat membeludak. Apa itu suaranya? Set. Apa itu, cok? Anjir, hampir kena si Kratos, guys, batunya. Rusuh amat itu. Kesian banget orang-orangnya, guys. Terbirit-birit ketakutan, guys. Masuk ke sini. Jangan bisa. Lanjut, kita ke sini lagi. Terus kita ke atas aja. Guys, ada Cyclops. Cyclops yang jahat. Oke, untung gua ngindar. Dia pakai apa itu, anjir? Guys, senjatanya mirip rahang enggak sih? Rahang sapi. Rahang sapi, guys. Yoi lo. Anjir lo ya. Anjir. Guys. Curang banget dia, guys. Oke, kita jurus nih, guys. Oke, kita ambil yuk, guys. Kita ambil dia. Kita ngelakuin mini game. Kok nggak bisa? Guys, nggak bisa! Rusak, anjir, game God of War. Sialan dah. Serin banget, padahal gue udah... Untuk serangan dia yang nangkep itu susah banget dihindari, guys. Aduh, ini apa sih orang-orang? Please deh. Gue jadi kagak ini, guys. Tuh, kan... Ini stick gue kayaknya nih. Lintir dulu ya, Kratos. Ayo, udah. Oke, untungnya gue ngindar. Lumayan lah, darah gue nambah. Terima kasih ya, warga-warga kota. Anjir lah. Gue digeprek mulu, cok.
Ayolah, bisa lah. Loh. Oh, loh. Lah kok. Eh. Apa sih? Guys, ada hot. Tombol home-nya tiba-tiba kepencet. Gue jadi gak bisa ngelakuin bullet. Sialan banget nih game. Oke. Ada aja guys ceritanya, drama-drama di gameplay gue. Sialan banget. Eh, ini benar-benar ya warga kotanya banyak amat cuy. Kalian gak mau ini apa? Tuh kan gue malah nangkep dia. PA. Tolol banget anjir, sumpah. Kesel banget gue. Minigame gue gagal. Kabur! Eh, ada dua cok! Waduh. Pasti gue geras diri. Kayak kita ngelakuin jurus ya guys. Meledak, yoi! Mantep coy! Gila si Gorgon, Cyclops ini langsung tabar kutik guys. Oke, kita samperin dia. Aduh, gak bisa guys, aneh banget dah. Ini game rusak, rengsek. Oh, kelemahannya itu dibanting-banting guys. Eh, kok kena? Bukannya lo ini kena damage. Eh, anjir. Dia udah ngindar, anjir. Masih kena juga. Ini warga kota, ayolah warga kota. Warga kota yang tak bersalah. Udah kayak main game bully. Ambil Kratos. Nah gitu. Tarik matanya. Oke, dapat guys tadi ya. Oke dapat guys ini. Oke, dapat nicely dan gampang sih guys untuk ngelawan Cyclops ini. Yang penting sticknya nggak rusak aja kayak gue. Anjir, ngeselin banget dah. Tuh, anjir lah, apa ya. Kita banting lagi, mampus ya. Oke, nice. Nice timing. Tarik lagi dong matanya, yoi. Oke, nice. Oke, ngindar aja terus. Gue ngumpulin hits gue sampai membeludak guys. Minggir, anjir. Kok nggak mau gerak ya si Kratos? Kayak abad. Gue udah nganalok kanan, sumpah. Sebelum gue ngebanting. Apanya tuh guys. Kadang si Kratos itu buta map ya. Loh, mampus. Oke guys. Mati semua musuhnya. Let's go. Oke. Kemana lagi deh. Oke, kita ini hancurin aja guys. Oke, kita melihat-lihat lagi ya di sini, siapa tahu ada sesuatu di sini. Oke, dapat red ops gua. Kurang guys. Kurang sekitar 4000-an. 4400. Oke, ada orang-orang teriak-teriak guys, kesian banget dah. Oke, kita coba ke kiri. Oh, ini ada nih, ada yang bisa kita buka nih. Let's go, kita menemukan sebuah sesuatu nih. Oke, nggak ada apa-apa. Kita buka aja ini guys. Peti red ops. Oke, nice, dapat. Ya bisa dihancurin ternyata itu. Kita bisa loncat ke sini. Kalau ke kanan ada apa? Nggak ada apa-apa guys. Gue kira bakal mirror gitu bentukan rumahannya. Ini bisa dihancurin nggak ini? Oh, nggak bisa guys. Ini apa ini? Kenapa kalian kabur ke sini? Oh bisa nih, bisa dihancurin guys. Yoi, peti collection. Bisa banget dah warga kota guys lari ke sini buat nunjukin sebuah peti collection di hadapan Kratos ini guys. Pak Kratos di sini, lihat aku. Di sini ada peti collection. Tolong cek dulu. Oh bener lah guys, ada di dalamnya. Oke, bisa dihancurin lagi. Ada lagi yang bisa gue hancurin kah? Gak ada guys. Oke, gak ada sih. Langsung aja deh kita ke sana. Let's go. Oke, kita masuk sini guys. Eh, ada cewek. Gue gak gerakin cuy, gerak sendiri. Anjir lah emang ya. Sialan bet dah. Ini game. Bukan game sih stick gue guys. Bentar ya guys, gue. Kayak ini harusnya sih udah bener ya guys. Tadi gue bisa otak-atik nih stick gue brengsek sih. Oke, lanjut. Kita menuju ke depan lagi. Oke, gak ada apa-apa ya sini. Ini bisa diajar nih guys. Kita buka yuk. Gak ada apa-apa. Cuma vas yang ada di belakang sebuah tembok guys. Sangat-sangat. Apa ya guys? Absurd. Dapat peti collection dan dapat Gorgon Eye. Let's go. Kita akhirnya dapat health guys. Gokil. Kapasitasnya nambah nih bos. Kita lihat guys. Yoi, anjir. Lumayan lah walaupun sedikit, tapi terasa ya guys sampai ending. Oke, kita lihat-lihat lagi yuk. Oke, ini ada lagi di dalamnya nih. Kelihatan walaupun sedikit-sedikit guys, diintip-intip sama Kratos. Kayaknya ada sesuatu tuh di dalam tembok. Lalu si Kratos pun mengayunkan tusuk giginya
dan ada peti collection, guys. Kita ke atas yuk. Tuh ada cewek, guys, itu. Cewek itu siapa ya namanya? Apakah kamu namanya Jubaidah? Jubaidah? Ibu Jubaidah? Kenapa kamu kabur-kabur? Mungkin penampilannya agak sedikit seperti Squidward, guys. Wajah si Kratos ini. Oke, oke, oke. Makanya itu ibu-ibunya takut, guys. Oke, okay, let's go. Kita pergi dari sini. Ini ada apa-apa? Oke, okay, ini bisa kita hancurin. Oke, okay, bisa, guys. Ada ruangan sangat besar. Hancurin dulu. Oke, okay, ada peti lagi deh. Kelihatanlah dari mata Kratos ya, guys. Mata Kratos langsung mendeteksi, guys. Sebuah peti-peti yang tersembunyi di sini, guys. Okay, ruangannya isinya apa, cuy? Oh my god. Loh, dude. Darah doang buat apa, cuy? Darah random banget dari game. Guys, buat apa darah, guys? Tapi kok gue penasaran di tempat ini kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi, guys. Karena luas banget gitu loh. Masa iya cuma darah doang, ini ada orang lagi. Boneka, guys, boneka. Okay, let's go. Tuh. Ibu-ibu takutan, guys, ketemu sama Kratos. Oh, bisa turun ke bawah, cuy. Okay, kita lihat sini ada apa. Oke, banyak banget kotak-kotak yang menghasilkan red ops seuprit-uprit, guys, sedikit-sedikit. Banyak banget health. Oke, kita ke atas lagi ya, guys. Kita menuju tak terbatas. Oke, harus loncat. Jangan sampai jatuh, Babang Kratos. Itu ada sesuatu ya. Kayak ada sesuatu tuh, guys, di samping. Kita nggak bisa ke sono. Oke, apa-apa. Nah, itu tuh. Ibu-ibunya, guys, ibu-ibu, namanya Jubaidah. Oke, ada cutscene, kita lihat. I know who you are. I know what you've done. Oke. Monster. Wih. Wait. Stay back. Oke, disuruh mundur. Dia tahu siapa si Kratos, guys, dan si Kratos kesel, guys. Lu kenapa mundur mulu? Katanya gitu, guys. Oke, nicely done, kita ke atas lagi. Kita jemput si ibu Jubaidah, guys, karena tagihan utangnya sangat banyak, guys. Tuh. Dia terjungkil, waduh, gue harus sensor ini. Sorry ya, guys, gak bakal gue tunjukin ya. Karena ini terlalu frontal, guys. Terlalu brutal untuk dimasukkan ke YouTube. Oke, ada tempat save-an. Oke, kita ambil dulu peti collection. Oke, dapat apa? Bulu, guys. Bulu, I love feeder. Di bawah ada sesuatu. Dan ya, guys, di sini gue bakal udahin aja gameplaynya karena gue rekaman udah lumayan lama, guys, sekitar 40 menit lebih. Takutnya kalian bosan nih, guys. Dan kita udah sampai di kota Athens, guys, di kotanya di Town Square gitu loh. Jadi gimana, guys, menurut kalian daripada gameplay God of War 1 ini yang versi PS2 di video kali ini, guys? Coba tulis di kolom komentar, guys, menurut kalian seperti apa. Dan jangan lupa untuk beri like, guys, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya, guys, agar kalian gak ketinggalan video-video dari Mesma Channel selanjutnya, guys. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, guys, agar teman-teman kalian bisa merasakan kesenangan yang kalian rasakan ketika menonton video-video dari Mesma Channel, ya, guys. See you again next time, ya, guys. Dadah, guys.